Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Anto Omlitan. Teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini saya lagi berada di dapur sama Mae, teman-teman. Ini Mae lagi meres kelapa. Ini mau masak, teman-teman ya. Ini pasti proses pemerasan kelapa. Nah, itu yang pertama tadi itu diambil santan yang kental, teman-teman. Ini baru santan yang kedua. Oke teman-teman ya, terima kasih ya yang sudah mensupport mendukung channelnya Mas Anto Blitar. Supaya teman-teman semua tak doakan sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dipermudahkan apa segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini teman, ini Mae mau masak tahu putih. Nah, bakar kunir. Ngerasa kunir-kuniran. Telengkone lebuhan kok loh. Mau proses pengulekan bumbu, teman-teman. Oke, masih ambil cabai sama bumbu-bumbunya ya. Ya, bawang merah, bawang putih, cabai gitu aja bumbunya, teman-teman. Gak ada yang lain. Ya, segitu aja tiap hari. Masak, masak apapun ya bumbunya seperti itu. Cuman cabai, bawang merah, bawang putih, garam, wis cukup. Paling kalau di sela-sela ya mungkin ada tomat, mungkin ada daun jeruk, gitu aja, wes cukup. Sebenarnya mau tinggal. Nah, itu santannya. Oh, nganu lah nganu eh. Tantu pang no kono. Nggih godhog tahune putih. Dhisik, ra apa-apa. Nah, gini ya, teman-teman. Ini tadi tuh hamang rebus air, teman. Tadi sudah mendidih yang satu, itu yang di belakang itu belum mendidih. Ini ditinggal masak dulu, teman. Karena ya buat sarapan duluan. Nah, kita teman saya tak ambil tahunya dulu. Ini tadi itu habis dicuci, direndam, teman-teman. Nih,
langsung aja dituangkan di sini tuh teman. Tahu putih. Nah, ini proses pengulekan, teman-teman. Jadi cuman garam aja. Kayak kudu jeruk garam aja kayak masih mau dicuci. Apa wih? Ini lagi ngiris-ngiris jahe teman-teman. Bumbunya masih diulek-ulek. Beli apa? Nah, ini harus berani ngetan kono paling. Nah, gitu teman, proses masukkan bumbu. Nyukok nih gini nih teman-teman. Yes, komplit. Tinggal mendidih teman-teman ini. Mendidih, ditunggu beberapa menit kemudian baru santan yang kental tadi itu dimasukkan teman-teman. Jadi beginilah proses masaknya tahu putih.
itu yang di belakang itu adalah air, teman-teman. Ini sudah mulai mendidih ya, yang sebelah sini itu sudah, ini sudah mulai mendidih. Jadi kalau sudah mendidih gini, nanti ditunggu beberapa saat baru santannya yang kental tadi dimasukkan, teman-teman, tuh sudah matang. Dimasukkan, tunggu mendidih lagi, wes matang buat sarapan. Ya oke, teman-teman, begitu saja ya videonya dari Mas Anto Blitar hari ini. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.